increase the quality. Kementerian ESDM melakukan penghapusan barang milik negara berupa kapal floating storage offloading Arjuna Sakti. Awalnya, kapal FSO Arjuna Sakti digunakan untuk melaksanakan program konversi dari BBM ke gas. Namun seiring dengan pelaksanaan program, kapal tersebut mengalami kerusakan. Kapal FSO Arjuna Sakti ini telah membebani APBN sejak diserah terimakan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM pada tahun 2008. Pembebanan terhadap APBN tersebut terjadi karena kewajiban Kementerian ESDM dalam membayar biaya penambatan atau sandar kapal. Dengan dilaksanakannya pemindah tanganan ini, maka Kementerian ESDM telah melakukan efisiensi APBN sebesar 3 miliar rupiah sebagai biaya sandar kapal setiap tahunnya.